Lionel Messi diberikan kebebasan melakukan pergerakan dalam laga PSG versus Quéville. Partai itu juga menjadi pemenuhan janji Christophe Galtier. Laga pramusim perdana dilalui dengan relatif nyaman oleh Paris Saint-Germain yang sudah menampilkan personel bintang semodel Lionel Messi dan Sergio Ramos. Partai PSG versus Quéville jadi ajang pemenuhan janji Christophe Galtier. Pada partai perdana membesut PSG, Galtier mewujudkan apa yang sempat diucapkannya pada sesi konferensi pers perkenalan sebagai pelatih klub. Rencana Galtier untuk menerapkan skema 3 back terlaksana pada laga versus Quéville Rouen. Pada babak pertama, Galtier menggeber pakem 3-4-3 dengan trisula lini serang diisi oleh Arnaud Kalimuendo, Lionel Messi, dan Mauro Icardi. Namun pada praktiknya, formasi PSG lebih mirip 3-4-1-2, mengingat Messi diberikan peran bebas dan sering turun menjemput bola serta ikut mengonstruksi serangan. Performa Messi di posisi itu menuai pujian dari media-media Perancis. Media asal Paris, Le Parisien, menyebut Messi begitu aktif terlibat dalam bangunan skema ofensif tim. Selain Messi, rekrutan anyar PSG, Vitinha, juga diberikan kredit oleh Le Parisien. Vitinha dipuji berkat kepiawaiannya mengalirkan bola di lini tengah. Dalam laga kontra Quéville Rouen, Christophe Galtier masih belum bisa memainkan sejumlah nama andalan lain, semodel Neymar yang mengalami masalah panggul. Figur seperti Kylian Mbappe, Achraf Hakimi, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Nuno Mendes, Pablo Sarabia, dan Danilo juga masih absen karena belum lama bergabung dalam latihan pramusim. Karena itu, Galtier banyak menurunkan pemain muda jebolan akademi, salah satunya JD Gasama pada babak kedua versus Quéville Rouen. Nah, bagaimana menurut kalian?